Yunda, gerakan Yunda cepat sekali. Tidak, gerakanmu juga hebat sekali. Tadi aku hampir saja kewalahan. Lebih baik sekarang kita berlatih bersama saja. Baik Yunda. Lihatlah Dinda, putra putri kita sudah berhasil menguasai jurus-jurus yang hebat. Kanda yakin Pajajaran akan berjaya di tangan mereka. Amin kakanda. Tidak, Pajajaran tidak boleh jatuh ke tangan mereka. Akulah yang kelak harus berkuasa di Pajajaran. Mari, sekarang kita berserah. Tidak apa-apa ini. Jarum sempit ini hampir mengenai. Rai, jangan-jangan ada penyusup yang masuk ke istana. Ya, aku harus memeriksa. Berhati-hatilah, Rai. Aku pamit dulu. Tunggu, Kisanak. Siapa Kisanak sebenarnya? Membantu Rai Kian Santang untuk menemukan penyusup itu. Aku sangat yakin penyusup itu tidak akan bisa pergi jauh dari tempat ini. Astagfirullahaladzim, Rai Kian Santang, bahaya. Aku harus segera membantunya. Tidak mungkin bisa mengalahkan Kian Santang saat ini. Sebaiknya aku pergi dulu dari tempat ini. Gawat, aku terkepung. Aku harus mencari agar tidak dicurigai. Baiklah, Raka. Rai, ada apa dengan? Kenapa kamu membiarkannya untuk pergi? Kamu tahu apa yang sudah dilakukan Rai Surawisesa itu sangat membahayakan. Aku sangat yakin, Rai,
Dia melakukan itu semua sengaja ingin membunuh kita. Ini tidak bisa dibiarkan, Rai. Hal ini harus dilaporkan kepada Ayahanda Prabu. Yunda, bukankah Rai Surawisesa juga adalah saudara kita? Tapi Rai, itikadnya sudah jahat. Dia harus tetap dihukum. Yunda, insya Allah, Rai Surawisesa bisa menjadi adik yang baik untuk kita semua. Asalkan kita bersabar. Innallaha ma'as sabirin. Yang artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang bersabar. Baiklah, Rai. Semoga saja Rai Surawisesa akan menjadi lebih baik seperti yang kamu harapkan. Baiklah. Kalau begitu, aku pergi dulu. Ada hal yang harus aku urus. Kenapa sih, Kang?